Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan trailnya Honda ya. Oke mas bro, ini kondisinya yaitu cakramnya seret mas bro ya. Ini saya tunjukkan kondisi awalnya ya. Oke. Dia tidak bisa berputar los ya. Oke mas bro, ini adalah kondisi awalnya ya. Oke mas bro, dasarnya memperbaiki cakram pertama adalah dari piringannya ini ya. Piringan ini wajib hukumnya lurus ya, artinya dia lurus gitu ya. Oke, kemudian untuk pengecekannya yaitu kita buka dulu dari sini, kita pisahkan dulu karena awalnya harus dari sini dulu ya. Kita pisahkan dulu, ini kita cek ya, ini bisa berputar, maksudnya dia tidak ada yang tertahan ya, baik asnya sini tidak tertahan. Nah, lanjut Anda harus mencari spidol permanen ya, ini tujuannya adalah untuk mengukur ini, mengukur apa namanya piringan ini di mana letak kebengkokannya ya. Caranya gini, kita tempelkan di sini ya, kita cari landasan yang tengah saja di sini. Bisa ya, saya. Nah, oke, ini kosong, tidak ada warnanya hitam ini, tidak ada kena spidol maksudnya, ya, ini kosong. Nah, kosong ya, mulai dari sini startnya sampai di sini. Ingat ya, sepertinya separuh-separuh ini. Nah, kalau lihat, oke. Separuh, yang separuh itu kena, yang separuh tidak kena. Oke mas bro, ini kalau kita melihat kondisinya motor ini juga baru, kadang-kadang juga kita membingungkan ya, kenapa bisa terjadi. Tapi sudah itu diabaikan saja, artinya ini adalah kondisi. Oke? Nah kondisi ini adalah bahwa yang separuh sini dia itu nongol keluar, yang separuh sini dia nongol masuk. Itu intinya. Ini kalau dipakai maka akan menggoyang kalipernya ini. Ya, dan kaliper ini akan tergoyang-goyang begini. Efeknya adalah tuas remnya itu, tuas remnya di atas itu ya, itu akan gini gege-gege begini. Nah, akan begini-gini. Ya, karena tergoyang oleh kondisi piringan ini tadi. Maka dasarnya adalah piringan ini mau tidak mau harus Anda luruskan. Ya. Nah, kita harus cari dulu ini penyakitnya apa. Kan begitu kan? Apakah dari landasannya ini ataukah dari piringannya ini? Oke. Sekarang kita cek begini. 10. Mas bro ya, perhatikan ya. Ini tandanya adalah di sini, sudah saya kasih nomor ya. Ini nomor 1. Nah, dari sini. Kemudian nempelnya ini sama. Oke, mas bro, ini sama sini. Ya, sama sini tandanya ya. Oke, ini kita keluarkan, coba kita geser. Oh, ini ikut bergerak ini. Kita harus mengikuti tanda yang jelas ya. Udah, kita taruh di sini aja. Sini, oke. Sini ya. Kelihatan sayang ya.
Oh, yang mana sih? Ini. Wah. Kedan. Oke. Ini Mas Bro. Dari sini Mas Bro ya. Ini ya, ini sama sini ya. Oke, sekarang kita geser. Kita geser. Pokoknya yang penting bergeser saja ya. Oke Mas Bro, mana tadi ya? Nomor 1. Ini nomor 1. Ini awalnya adalah di sini. Oke. Ini. Nah, awalnya di sini. Saya geser ke sini. Tujuannya adalah untuk mencari reaksi, ya. Artinya setelah kita geser, dia punya reaksi apa? Kan gitu ya. Sekarang kita putar ya. Mas Bro, ya putaran saya yang kedua adalah di dalam. Tadi yang putaran pertama adalah di luar sini. Oke, putaran yang kedua adalah di dalam sini. Nah, sekarang kita cari mana titik yang kosong. Mana titik yang kosong? Ini ada perubahan ini. Kita hapus semua ya. Oke Mas Bro, jadi ini kalau hasil akhirnya ya, yang di tengah tadi bisa lurus, tapi yang di luar ini bisa beda. Yang ini tebel ya, tebel. Kelihatan saya ya, tebel ya, tebel. Jadi mulai dari sini sampai sini habis. Nah, ini tebel ini, yang sana kosong. Kemudian kita ingat yang tadi tanda mana tanda? Ini tanda. Tanda. Ini tanda di ujung yang kita pindah tadi ya. Yang kita pindah ke sini tadi. Sekarang ini adalah kondisi Mas Bro ya. Penanganannya itu coba kita kasih ring di sini.
lihat ya, yang kosong ada di sini ya. Sana kena, yang ini kosong, ini kosong ya. Putar-putar yang sekitar sini nih, sekitar sini yang lari ke sana.
bisa diperhatikan. Ini saya kasih dua lajur ya. Ini yang luar ini bisa Anda lihat. Nah, kena semua. Nah, kena semua. Oke, kemudian ini adalah juga kena semua. Nah, dilihat dari sini. Nah, ini sudah lurus nih. Ini lurus. Nah, sekarang ini adalah kita menggunakan cara ganjil ini tadi, ya. Oke, Mas Bro ya. Nah, ini nanti kita rapikan. Yang penting adalah, maksud saya, ini ganjilnya adalah di titik ini. Nah, sini ya. Kemudian ini di titik sini, ini ada dua, sini dan sini. Nah, ada dua ini, ada dua titik. Oke, ada dua titik. Kemudian ini satu titik, ini dua. Berapa titik berarti, Mas? Satu, dua, tiga. Ya sudah, berarti ketemunya adalah kita ngambil tiga titik ini. Tiga titik dengan ring, dengan ganjil ring, apa itu? Dengan ganjil plat seukuran ini ya. Ini plat bekasnya karbu cleaner itu ya. Tuh. Nah, itu ketemunya akan pas ini tadi. Kemudian ini juga akan sama. Nah, akan sama muternya. Ini, oke. Okay. Oh, dia dari atas ya? Ya, dari sini. Paham maksudnya? Cakramnya kan? Ya, dari sini, lurus ini ya. Oh, ini. Ya, cakram kan? Iya. Oke ya. Oke Mas Bro, sekarang kita pasang dulu, nanti baru ini kita atur. Artinya kita atur, kita rapikan. Yang penting kita sudah ketemu bahwa ganjelnya adalah di titik-titik ini tadi. Oke. Mas Bro, enak ya, di sini ini sudah tidak goyang-goyang begini. Tadi kalau ini dipakai ini gini-gini. Sekarang ini biar dicoba dulu, nanti terakhir baru kita merapikan ini tadi. Ya Mas Bro ya. Om, bisa dicoba. Dia kan yang nanti lebih paham nanti gerakannya itu. Gerakannya biasa ya, mereka kelihatan toh gitu, di sawang ini ya. Samen coba sak cukupnya melakukan yang lebih dari samen ya. Mas Bro, informasi ya. Jadi kita itu pada saat menangani suatu masalah itu kita kondisikan. Artinya begini, yang penting kita bisa memahami masalah itu tadi. Soal penanganan, mau penjelengan ganti, mau penjelengan itu bubutkan. Intinya adalah, menurut saya, dudukannya tadi sama piringan itu bisa berubah. Kalau kita mau mengulas, sepertinya juga membingungkan. Karena itu motor baru,
bisa terjadi semacam itu. Tapi itu adalah keadaan kondisi, ya. Nah, buktinya apa? Kita ganjel. Kalau kita ganjel, itu kan sama dengan dudukan itu berubah, ya. Walaupun hanya ketebalannya sekian mili, 0, ya. Tapi nyatanya bisa merubah dudukan, kan? Nah, itu menurut saya bahwa dudukan itu Oke, Mas Bro. Jadi menurut saya itu kondisi dudukan, ya. Tapi kondisinya memang begitu. Nah, ini biar apa, Mas? Enak. Enak. Sampai kelihatan lurus, ya. Enak. Mas Bro, ini masnya juga sudah bilang enak dan lurus. Tapi kalau ini dilihat dari atas sana, kelihatan goyang-goyang begini, ya. Nah, ini sudah kondisi berubah sekarang. Kemudian soal kerapian, kan penting juga dong. Ganjel kayak gini kan juga tidak rapi, ya. Tapi kita sudah menemukan titiknya, maka ganjel ini kita rapikan. Bagaimana supaya tidak kelihatan, ya ada seninya lah, Mas Bro, ya. Ingat hati-hati. Ya, kita kasih tanda ini ya, biar tidak keliru. Kue kering kan ada di kulkas.
Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM channel yang baru ya, bagaimana cara menangani cakram kondisi seret dan ada reaksi bahwa kaliper ini bergerak. Ya, jadi cakram kondisinya seret ya, atau piring atau roda ini seret ya, nanti yang diakibatkan oleh cakram ini ya, dan ada reaksi pada kaliper ini yang bergoyang. Nah, kaliper bergoyang diakibatkan oleh piringan yang bergoyang. Jadi kaliper ini ikut apa kata piringan ini tadi. Betul ya. Nah, masalah perbaikan mau penjenengan ganti, mau penjenengan bubut, mau penjenengan kondisikan bagaimana, itu adalah kondisi. Oke Mas Bro ya. Nah, yang penting AGM Channel memberikan kepahaman bahwa awal mula untuk memperbaiki ini harus dasarnya dari piringan ini tadi. Ya. Dan kemudian untuk pengecekannya ada hanya cukup menggunakan spidol permanen. Ya, agar bisa mengoreksi ini. Untuk menghapus penjenengan menggunakan jangan menggunakan BBM ini tadi ya, dia akan langsung hilang apa spidolnya tadi ya. Oke. Nah, setelah itu masalah perbaikan mau dibubut, mau diganjil seperti saya, mau diapakan, itu adalah kondisi Mas Bro ya. Oke. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video saya ya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam dari kami AGM Channel.